Aquabike. Aquabike jet ski 2023 yang finalnya ada di Danau Toba ini. Kita selenggarakan pengamanannya sebagaimana kebutuhan. Kita ingin memastikan bahwa keamanan ini menjadi bagian dari penyelenggaraan ini. Yang kita utamakannya adalah nyaman dan aman. Dua-duanya adalah target yang mau kita capai. Nyaman dalam artian penyelenggaraan ini oleh penyelenggara itu bisa terlaksana dengan baik, memenuhi standar pengamanan penyelenggaraan aquabike yang secara internasional sudah diatur, dan kemudian penonton, kemudian masyarakat yang akan menikmati ini bisa juga diatur bagaimana menempatkan tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan kemudian dia juga berharap nanti VIP yang akan hadir, nanti kita akan siapkan pengamanannya dengan baik supaya kita semuanya kemudian merasakan bahwa penyelenggaraan aquabike yang pertama di Danau Toba ini berkesan bagi semuanya. Kita ingin mewujudkan kesan yang positif, dan tahun depan akan kita selenggarakan lagi dan itu akan menjadi lebih baik. Kita harus lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan kemudian kita siapkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk Pangdam dengan seluruh pasukannya, Pak Bupati dengan seluruh stakeholder yang menata ini semuanya, dan saya yakin kolaborasi ini adalah kolaborasi yang baik dan kita akan mewujudkan aquabike 2023 berkesan bagi semua. Terima kasih, Jenderal.